السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا الحمد لله. الحمد لله الذي من علينا بلقاء يوم الجمعة المباركة. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. شهادة أمضي قائلها من أحوال يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير الأمة وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بحفظ الشريعة، أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى ولم يزل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتزوج
العظيم. معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين انطلاقا الله سبحانه وتعالى di dunia ini begitu banyak hal yang indah-indah. Di dunia ini banyak hal yang istimewa. Di dunia ini banyak hal yang paling utama. Dan di siang hari yang penuh barokah ini tidak ada hal yang sangat istimewa. Tidak ada hal yang sangat indah dan utama melainkan lantunan ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih berkenan dan mengizinkan tangan kita untuk bergerak ke kanan dan ke kiri, bahkan ke atas ke bawah. Allah masih mengizinkan kaki kita untuk bisa melangkah dengan ringan. Allah masih mengizinkan telinga kita untuk mendengar dengan benar. Allah masih mengizinkan mata kita melihat dengan tepat. Allah masih mengizinkan jantung kita masih berdetak sehingga kita memiliki hidup bisa bernafas dengan bebas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan di dalam dada kita, di dalam hati kita, Allah menanamkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pepatah mengatakan, gunung kudaki, lautan ku seberangi untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, kita tatkala tidak ada keimanan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan mengizinkan pertamanya kecintaan dan keimanan, jangankan luasnya samudra, jangankan tingginya gunung, bahkan seandainya pun tempat tinggalnya nempel dengan masjid sekalipun, jikalau tidak ada keimanan, maka dia tidak akan mau memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini harus kita syukuri dengan wajib. Semoga dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menjadikan bangsa kita ini, negara kita ini, negeri yang makmur gemah limpah roh jinam itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat serta rangkaian salam semoga mengalir deras kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita selalu menyebut namanya, kita selalu mengingat namanya dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaatnya kepada umatnya, wabil khusus kepada jamaah Masjid Jami Ziyadatul Rahman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mu'minin rahimakumullah, pada hari Jumat yang penuh barakah ini, izinkan al-fakir untuk senantiasa mengingatkan kepada diri pribadi al-fakir, wabil khusus umumnya kepada hadirin jamaah yang hadir di majlis Masjid Jami Ziyadatul Rahman. Mari senantiasa kita selalu mengevaluasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keimanan kita, ketakwaan kita semakin hari semakin merosot karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kualitas keimanan kita selalu meningkat hari demi hari? Tentu caranya tiada lain, kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'atu yanqusu bi maksiat. Keimanan dan ketakwaan akan naik dengan adanya taat dan akan turun dengan adanya maksiat. Hadirin kaum muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah, satu hal yang perlu kita sadari, bahwasannya di dunia ini semuanya ada batasannya. Makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya ada batasan akhirnya, termasuk manusia. Ada batasan akhirnya yang dapat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita
bisa bertemu lagi dengan jemaat di minggu yang akan datang. Namun demikian, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, jiwa dan iman yang kuat, rizki yang melimpah serta barokah halal thayyibah, sehingga kita masih bisa bertemu dengan Jumat-Jumat yang akan datang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita berpikir kapan batasan kita akan berakhir. Yang perlu kita pikirkan bagaimana bekal kita sebelum batasan kita berakhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Bekal terbaik tatkala batasan hidup kita akan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu at-taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kuat dalam menghafal
rahimahullah. Bukan tanpa alasan kepada Abi Nu'man menjadikan sholat tahajud sebagai amal andalannya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa minal layli fatahajjab nafilatan lak, dari sebahagian malam fatahajjab maka bertahajudlah kalian nafilatan lak. Apa itu nafilah? Sholat tahajud dikatakan nafilah. Nafilah artinya menjadi sebuah penyempurna dari kesempurnaan yang telah ada, menjadi penyempurna ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kesempurnaan yang sudah ada? Itu sholat lima waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tatkala kita melaksanakan, maka sempurnalah kita sebagai umat Islam. Namun tatkala kita mampu melaksanakan tahajud di tengah malam, maka itu akan lebih indah dan lebih sempurna. Ibarat pepatah mengatakan, tatkala kita lihat seekor sapi tidak ada bentuknya buntung, maka tetap dia akan dikatakan sebagai sapi. Akan tetapi alangkah lebih indahnya, lebih sempurnanya lagi tatkala sapi itu ada bentuknya. Itulah kenapa Qatadah bin Nu'man melaksanakan sholat tahajud sebagai amal andalannya, karena satu alasan, sebagai penyempurna dari kesempurnaan yang sudah ada. Yang kedua, kenapa Qatadah bin Nu'man menjadikan sholat tahajud sebagai favoritnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat tahajud mampu melengkapi kehusuan-kehusuan dalam ketaatan yang pernah ada. Mana kehusuan yang pernah ada? Sholat yang lima waktu. Dari persentase 100% sholat yang kita laksanakan, mungkin ada beberapa persen, ada puluhan persen, bahkan ada 50% lebih, mungkin sholat kita tidak khusyuk. Maka untuk melengkapi kehusuan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita fatahajjud nafilatan lak, bagaimana kita mampu melaksanakan sholat tahajud di tengah malam nafilatan lak sebagai melengkapi kehusuan dalam sholat-sholat kita. Yang selanjutnya, kenapa kata Abi Nu'man menjadikan sholat tahajud sebagai favoritnya, sebagai amal andalannya? Karena melengkapi keutamaan-keutamaan yang ada, yang terkandung dalam sholat yang lima waktu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui. Mari kita sedikit lihat ayat fatahajjab. Di situ terdapat fa, di situ terdapat ta, di situ terdapat lafaz hajjab. Ada tasydid, ada syiddah. Huruf kebal fa mengindikasikan tatkala kita berada pada di tengah malam fa, maka bergegaslah kita bangun untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ta mengindikasikan motivasi yang sangat ganda dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala-pahala yang sangat luar biasa. Namun begitu, walaupun kita bisa melaksanakannya dengan baik, bergegas melaksanakannya dengan baik, tapi ingat, hajjah, ada tasydid, ada syiddah, menandakan bahwa sholat tahajud tidak mudah untuk dilaksanakan oleh siapapun, terkecuali orang tersebut telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tentang hikmah sholat tahajud. Mana ayat azzakal maqaman mahmuda? Yang pertama, hadiah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mampu melaksanakan sholat tahajud di tengah malam. Maqaman, Allah akan memberikan derajat yang tinggi, Allah memberikan kehormatan yang tinggi. Mahmuda, Allah akan memberikan derajat yang ideal dengan kita dan derajat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah tatkala kita mampu melaksanakan tahajud, lihat dalam surat Al-Ahzab, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bimbingannya selalu tertuju orang-orang yang bertahajud, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun dia berjalan, kemanapun dia berada, maka dia senantiasa berada dalam bimbingan Allah.
karena dia sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita ingin mudahkan segala masalah, mari kita sama-sama untuk menunaikan tahajud di sisa umur-umur kita yang tidak tahu kapan batasnya akan berakhir. Dan yang terakhir, hikmah dalam melaksanakan sholat tahajud. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Kita giatnya semangat untuk melaksanakan sholat tahajud. Itu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah berjanji tatkala kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas dan tulus, lillahi taala min ladunka sultanan nasira. Yang indah adalah bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dalam masalah hidup kita, pertolongan dalam masalah rumah tangga kita, pertolongan dalam masalah ekonomi kita, pertolongan dalam masalah pergaulan kita. Itulah hikmah yang bisa kita dapatkan, hadiah yang kita bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sholat kita di malam hari yang dimakan dengan tahajud. Mudah-mudahan di sisa umur kita ini Allah menganugerahkan kepada kita, Allah mengizinkan ke dalam keadaan kita sehingga kita bisa melaksanakan satu sunnah yang amat luar biasa pahala dan hikmahnya, yaitu sholat tahajud 2 rakaat di tengah malam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الناشر وجل عما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوا ولاة أمور المؤمنين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وعلى بقية الصحابة تبي تقوى الفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والهتم والمجد والشجاعة، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريقا من الله رب العالمين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأنبياء والمرسلين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الأصفياء والذاكرين. اللهم اهدنا طريقا مستقيم طريق الذين منعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.